Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di Dapur Desi. Di video kali ini aku akan membuat sumpia goreng. Bikinnya gampang banget, langsung aja tonton videonya. Di sini aku ada lumpia, aku pakai satu bungkus aja teman-teman, aku keluarin dari plastik. Lanjut sekarang aku mau lepasin satu persatu kulit lumpianya kayak gini. Nah teman-teman, ini sebagian kulit lumpia yang udah selesai aku lepasin. Lanjut sekarang aku mau bikin bahan perekatnya. Ada 2 sendok makan tepung terigu, tambahkan sedikit air lalu aduk sampai rata. Ini ya, untuk airnya aku tambahin sedikit demi sedikit aja ya teman-teman, sampai perekatnya itu kental ya teman-teman, jangan terlalu cair. Kalau udah selesai aku sisihkan. Nah selanjutnya aku ambil satu lembar kulit lumpia, ini aku ada sumpit, lalu mau aku gulung aja dan ujungnya aku olesi pakai bahan perekat. Kalau kulit lumpianya udah selesai kayak gini, ini aku lepasin aja langsung kulit lumpianya. Aku mau lakukan sampai kulit lumpianya selesai aku gulung. Oke teman-teman, kulit lumpia yang sudah selesai aku gulung, aku simpan di wadah kayak gini. Nah teman-teman, ini hasilnya ya, semua kulit lumpia yang udah selesai aku gulung, jadinya banyak banget. Lanjut, sekarang di sini aku udah siapin wadah dan aku juga gunting-gunting aja langsung kulit lumpianya seperti yang ada di video ya teman-teman. Oke teman-teman, ini kulit lumpia yang udah selesai aku gunting-gunting, hasilnya kayak gini. Kalau udah selesai, sekarang aku mau langsung aja goreng. Di sini juga aku udah siapin minyak, aku langsung aja mau goreng kulit lumpianya sampai warnanya kuning keemasan dan juga matang. Gak lupa aku bolak-balik kayak gini ya teman-teman, supaya matangnya merata. Oke, berhubung ini warnanya udah kuning kemasan dan matang, langsung aja aku mau angkat, gak lupa aku tiriskan dulu. Nah ini sumpia yang udah selesai aku goreng, aku mau tambahkan bumbu tabur barbeque supaya rasanya lebih enak teman-teman. Oke, terima kasih banyak ya untuk teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa kasih like, komen, dan juga di share videonya. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Oh,